single gitu sendiri kayak kan gimana ya perasaannya gitu, kayak deg-degan kan aku punya banyak cerita tau. Ini sudah menunggu adiknya Bunda. Boleh mic-nya. Ini kayaknya sudah on mic-nya. Bunda apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Baik aku hari ini. Bunda kan deg-degan gitu. Kenapa? Ini kan buat pertama ada di depan kamera gitu loh. Biasa kan? Ini udah lama banget aku yang namanya ngeluarin single sendiri ya. Terakhir aja ngeluarin single itu kan sama Mbak Titi itu pun duet. Iya. Bertiga malah sama Mas Kagus di Yuana. Terus sama Mas Anang berdua. Ya itu mah udah biasa lah ya sama Anang lah ya. Terus pas ngeluarin lagu single gitu sendiri kayak kan gimana ya perasaannya gitu, kayak deg-degan. Kan aku punya banyak cerita kalau aku ngeluarin lagu sendiri tuh kenapa banyak banget aku udah pernah ngeluarin selama menikah. Ini boleh cerita sekarang? Boleh banget, ini kan udah gitu tuh. Kan meringankan tugasmu kan? Iya pastinya. Jadi kenapa aku tuh punya, aku dulu punya single sebelum kawin sama Mas Anang kan lewat Sony Music Indonesia. Lalu aku menikah sama Mas Anang. Itu setelah duet dua kali gitu aku punya lagu yang Kesakitanku yang aku ciptain sendiri. Cuma lagunya itu tuh sekarang tiba-tiba kan beberapa bulan lalu tuh sempat dinyanyiin juga kan, viral di TikTok kan. Terus akhirnya waktu aku keluarin aku nggak nyanyiin, nggak promoin, akhirnya dibeli sama Sarwenda laguku, terus di cover sama Ayu Ting Ting. Kenapa lagu itu nggak dibawain? Karena mamaku tuh ngancem. Wis, ada ancaman dari keluarga. Kayak kamu lagu itu doa, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi doa. Jangan sampai itu kan lagunya tentang kesakitanku, kamu tuh nanti sakit loh, kamu nanti akan gini. Pokoknya pertama kali aku live di TV itu pulang aku abis dengerin doa. Jangan pernah nyanyi lagu itu lagi. Itu jadi cuma saat itu aja. Jadi aku cuma promo satu kali lagu itu. Akhirnya beberapa bulan setelah itu Ruben sama Sarwenda datang ke rumah. Itu lagunya aku suka, aku beli ya, gitu, beli sama mereka. Terus gak apa-apa di cover sama Ayu Ting Ting apa, terus baru viral lagi tuh berapa bulan yang lalu di TikTok. Itu, terus lagu yang kedua aku bikin lagi. Iya. Sebelum mamaku meninggal, judulnya sangat berbeda. Itu juga sama. Itu juga sama, kan aku suka banget lagunya kan. Sangat berbeda, terus San, kamu ini kenapa sih lagi ada masalah? Emang kamu beda banget sama Anang kan? Jadi dihubung-hubungkan. Gitu, kayak apapun yang aku keluarin saat itu tuh mungkin harusnya lebih yang kayak kamu jatuh cinta ulang mah. Kalau duet lagunya cinta-cintaan terus, kalau aku sendiri cinta-cintaan belum tentu, orang tuh lagi banyak yang sakit hati gitu kan. Mamaku gak ngerti. Tapi biasanya Bunda tuh menciptakan sesuatu tuh based on pengalaman Bunda sama seorang lain kan? Pengalaman teman, pengalaman teman, orang kan? Lain pada yang diceritakan ke Bunda, akhirnya diimpresikan dengan sebuah lagu. Jagonya pengen lagu loh. Oh iya, mantap. Ini udah gini nanti keluar tiba-tiba langsung ada lagu baru lagi nih. By the way, selamat siang teman-teman media. Ya ampun banyak banget, lupa disapa. Dan selamat siang juga buat penonton live aku di TikTok dan di Instagram hari ini. Aku excited banget. Oke, Bunda ini kan ada 3 kursi sebenarnya. Kamu duduk, kenapa mau duduk aja? Karena nanti akan ada seseorang, 2 orang lagi yang akan duduk bersama Bunda. Nanti aku panggil mereka. Akan dipanggil ya, nanti siapa-siapa. Nah, itu masih ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau tadi saya sempat di opening itu ngomongin 2008, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya, Bunda? 2008? Yang lagu aku yang dulu. Yang dulu, awal dulu itu. Itu viral kan dulu kalau zaman dulu ya. Nah, itu tuh kayak ada connectivity gitu, ada connect aja gitu dari lagu dulu. Kalau ngeliat-liat sair-sair lagu yang dulu sama Bayi Mata itu kayak ada connect gitu. Itu emang sengaja atau memang kebenaran? Dulu karena dulu pas sayang lagiku, emang dulu ada yang
lagi kotaknya ada di atas mana? Iya kan? Jadi kayak dulu, sekarang udah mulai mantan gitu, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, ya, dan kan? Ulang lagi hari ini. Ada judulnya Bahaya Mantan, yang dalamnya di situ. Intinya kan lu mau sama gue lagi kan? Intinya tuh sama gue, tapi sorry ya, gitu kan? Tapi ada judul ya? Iya bener. Iyalah. Makanya aku pilih kamu jadi MC-nya. Terus dong. Terus nah, jadi nanti juga Bunda akan bercerita siapa saja yeah. pihak-pihak yang sudah membantu nih seluruh dari awal sampai video rilis dan sampai hari ini siapa saja, dan tentunya juga gak lupa kami juga mengucapkan terima kasih dulu nih Bun buat yang sudah membantu dari mana aja, dari Antarasa. Aku mau mengucapkan terima kasih buat Antarasa, ini salah satu grup yang aku maksudnya salah satu restoran yang aku memang sering datang. Aku suka makanannya dan juga selalu memfasilitasi tempat yang menurut aku nyaman buat nyaman aku. Mereka asik di sini juga aku tuh mau terima kasih ke Lumier karena teman-teman media ini suka Lumier ya kan? Ya bawa pulang banyak kan, ada ini, ada itu, ada Lumier juga ya. Tapi yang paling penting bukan Lumiernya ya. Beritanya. Bahannya ya kan, tadi tadi yang paling besar. Sama Dewa Entertainment, aku juga berterima kasih yang selalu ada di setiap apa occasion-occasion aku, dan tentunya MC-nya. Terima kasih, dan tentunya teman-teman media yang aduh, aku kalau ngeliat teman-teman media selama ini tuh aku bahagia loh. Kalian masih mau support dengan apa yang aku lakuin. Kayak kemarin nih, aku cuma buat acara sosial aja. Aku pikir paling teman-teman media cuma 10-20 orang. Ternyata yang rame. Artinya mereka bukan hanya mensupport yang lagi viral-viral gitu, tapi mereka juga mensupport hal-hal yang berbau. Masih apresiasi. Jadi aku berterima kasih banget. Kalau nggak ada teman-teman media semua, mungkin aku hari ini beritanya nggak akan ada, nggak ada terus. Betul. Gitu. Dan tentunya ini menjadi sebuah catatan sejarah juga ya buat Bunda ya. Single yang rilis di tahun 2023. Ya tapi ini aku gini ya, kalau ngomong-ngomong masih ada, kira-kira aku boleh gak nyanyi lagu ini ya? Kayaknya boleh. Tapi gak ada yang Karena kan bukan ngomong kesakitan, ini kan ngomong bahwa lu mau sama gue tapi sorry gue udah bye. Betul, gitu kan? Betul. Ya udah, itu menjadi sebuah prestasi. Cuma tetap ada gini-gini gitu di awalnya kan. Oh, oke. Dibikin sama, nanti deh kita ngomong sama pencipta lagunya deh. Ya, Bun, kalau gitu boleh gak langsung siapa saja yang mau diundang sama Bunda? Boleh, aku akan undang hari ini.